Kelompok 5, akurat, teliti, disiplin. Akuntansi kita, akuntansi bisa. Akuntansi kita bisa karena bersama. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang prospek kerja lulusan akuntansi. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan sebenarnya apa sih akuntansi itu menurut opini kami. Menurut opini kami, akuntansi sendiri adalah salah satu program studi yang sangat memerlukan ketelitian dan konsentrasi yang sangat tinggi dalam hal pencatatan, penggolongan, dan penyusunan agar hasilnya bisa balance. Jadi kira-kira apa aja sih prospek kerja yang bisa didapat dari lulusan akuntansi? Jadi yang pertama adalah sebagai akuntan publik, petugas akuntansi, manajer akuntansi, asisten akuntansi, angkutan biaya, angkutan pajak, angkutan penyidik foto, dan lain-lain. Lalu, dilihat dari prospek kerja akuntansi ini, sebenarnya bisa nggak sih seorang lulusan akuntansi itu membuka bisnis sendiri? Jawabannya bisa. Kita ketahui, seorang dari lulusan akuntansi itu memiliki kemampuan dalam menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan segala kegiatan keuangan. Bukan hanya itu, mereka dari lulusan akuntansi juga sudah menguasai tentang membuat laporan laba rugi dan juga akuntansi mempelajari hal-hal tentang bisnis. Walaupun itu tidak keseluruhan, tetapi akuntansi juga memiliki bekal tentang bisnis. Sehingga ketika seorang lulusan akuntansi membuka bisnis sendiri, mereka sudah bisa mengetahui apakah bisnis mereka sedang mendapatkan keuntungan atau kerugian, sehingga memudahkan mereka untuk membangun usaha tertentu. Jadi, sebenarnya bagi seorang lulusan akuntansi membuat bisnis sendiri itu sangatlah memungkinkan. Sekian, terima kasih.